Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dudung Ramadana. Kali ini Dudung akan memberikan tips agar nomor kita itu tidak mati. Ya, hari ini kita hanya kartu itu hanya dipakai, ya jarang yang kartu itu dipakai buat nelpon. Cuman buat ini, rata-rata cuma dipakai buat WA gitu kan. Buat WA aja. Jadi yang ditakutkan nomor itu mati gitu kan, kalau tidak diisi pulsa. Jadi jangan takut untuk kalian yang ya kartunya akan mati ya. Jadi jangan takut. Jadi ada caranya untuk membeli masa aktif kartu Telkomsel. Gitu ya. Jadi ada caranya untuk membeli masa aktif kartu Telkomsel. Ya, terus simak video ini ya. Terus jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana, terus simak video ini ya. Langsung Dudung mulai ya. Bintang 999 pagar, coba diklik bintang 99 pagar. Sudah ya, setelah diklik bintang 99 pagar, dipilih nomor 5. Oke, kemudian dipilih nomor 7. Oke, kemudian dipilih nomor 8. Ya, oke. Nah, di sini ada link transfer pulsa ya. 3 paket masa aktif. Nah, ini dipilih 3 coba ya. 3 ini 3 masa ya, paket masa aktif. Ya, di sini ada ya 7 hari, 30 hari, 90 hari. Ya, bisa kalian pilih mau nambah masa aktifnya berapa, itu tinggal kalian pilih. Ya, silakan kalian pilih masa aktif yang akan kalian beli gitu. Jadi tidak takut nomor kalian akan mati gitu. Jadi silakan kalian tambahkan ya, kalian beli ya masa aktif kartu Telkomsel kalian. Gitu. Ini Dudung berbagi cara saja. Silakan jika kalian berkenan, silakan kalian apa? Beli ya. Itu untuk kartu Telkomsel ya. Untuk kartu Telkomsel itu pun ini tadi yang 99 ini cara untuk simpati. Kalau untuk AS, kartu AS sendiri dia pakai bintang 100 pagar. Coba aja dicari di situ, langsung diikuti layanannya gitu. Oke, terima kasih. Jika video ini bermanfaat, silakan share ya ke teman-teman kerabat kalian ya. Saya Dudung pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.